kita akan menyaksikan video tutorial seni budaya dan prakarya. Simak baik-baik sampai selesai. Untuk membuat prakarya mosaik dari kertas origami. Kertas origaminya seperti ini, teman-teman. Persiapkan peralatannya juga, gunting, lem, dan alat tulis. Sebelum kita menyaksikan cara membuatnya, sebaiknya teman-teman dukung terus channel kami. Jangan lupa ya, klik subscribe. Pilih kertas yang warna hitam ini, lalu dibalik seperti ini. Kita akan memulai membuat gambar pola terlebih dahulu. Membuat pola gambar bunga karena kita akan membuat mosaik gambar bunga dari kertas origami ini. Buatlah gambar seperti ini dengan menggunakan pensil. Ini menggambar pohonnya ya, batang bunganya dan cabang-cabangnya. Setelah pola gambar ini selesai dibuat, lalu gunakan gunting ya untuk memotong-motong seperti ini. Potong dengan mengikuti garis-garis pola gambar yang telah dibuat tadi. Potong yang rapi ya teman-teman di setiap garis-garis gambarnya. Lalu potongan-potongan ini kita rekatkan satu persatu dengan menggunakan lem fox ya teman-teman. Caranya rekatkan satu persatu, dimulai dari potongan gambar pot. Langkah berikutnya membuat gambar daun. Pilih kertas warna hijau, lalu dibalik seperti ini ya. Selanjutnya buatlah pola gambar daun. Buatlah gambar daun sebanyak yang kita perlukan. Selanjutnya potong-potong dengan menggunakan gunting. Selesai kita potong-potong, lalu rekatkan dengan lem. Rekatkan satu per satu seperti ini.
Setelah selesai merekatkan daun-daun ini, berikan gambar tangkai daun dengan pensil seperti ini, teman-teman. Langkah terakhir, teman-teman, membuat gambar bunganya. Pilih kertas warna kuning dan warna pink untuk membuat gambar bunga. Caranya seperti ini, teman-teman. Potong kertas yang warna kuning ini kecil-kecil saja seperti ini ya. Bentuk bulat. Potonglah dengan bentuk bulat kecil seperti ini. Lalu berikan lem dan rekatkan pada kertas origami yang warnanya pink ini. Buatlah sebanyak yang kita perlukan. Lalu gunakan alat tulis spidol seperti ini untuk membuat gambar bunga, teman-teman. Buat gambar bunga seperti ini saja ya, mudah digambarnya. Selesai digambar seperti ini, lalu dipotong-potong menggunakan gunting. Potong satu persatu, tentunya dengan cara yang rapih ya, teman-teman, seperti ini. Berikutnya, seperti biasa, gunakan lem untuk merekatkan bunga-bunga yang sudah dibuat, teman-teman. Rekatkan dimulai di bagian atas terlebih dahulu. Lalu bagian yang lainnya. Susun hingga menjadi gambar bunga yang indah, teman-teman. Oke, demikian caranya membuat mosaik gambar bunga dari kertas origami. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk belajar membuat mosaik dari kertas origami. Jangan lupa, teman-teman, untuk selalu terus mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komentarnya bila perlu. Salam cerdas.